Sobat Ipsi, kenapa ya harus ada siang dan malam? Terus, apa sih yang menyebabkan adanya siang dan malam? Kenapa siang terang dan malam gelap? Tahu nggak, itu semua akibat rotasi bumi. Rotasi bumi? Iya, rotasi bumi adalah berputarnya bumi mengelilingi porosnya atau sumbunya dari arah barat ke timur. Nah, lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya ini disebut kala rotasi, yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik atau dikenal dengan 1 hari. Lalu, dampak dari rotasi bumi itu apa ya? Ini dia dampaknya. Contohnya gini sob, kalian pasti pernah kan nonton pertandingan di luar negeri. Pertandingannya berlangsung siang hari, sedangkan di tempat kita masih malam hari. Nah, itu adalah salah satu akibat dari rotasi bumi. Jadi, sekarang sudah tahu kan tentang rotasi bumi? Ternyata rotasi bumi memiliki banyak dampak ya di kehidupan kita. Jangan lupa follow untuk mengetahui video selanjutnya. Bye-bye!